Oke guys, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan mereview sebuah kamera dengan harga 200.000. Ya, kita langsung saja buka. Ya, kamera Bicare. Banyak orang yang salah kaprah menganggap ini kamera mirrorless. Sebenarnya sih ini kamera digital, tapi banyak yang menganggap ini sebuah mirrorless karena modelnya yang mirip dengan mirrorless. Ya, kita buka saja. Ya, kita ambil. Saya membeli dengan harga 200.000 second di Tokopedia. Apa saja sih yang kita dapat dengan harga 200.000? Nah, ini kamera. Kita taruh sini. Kitab-kitab, buku panduan, kartu garansi. Kita taruh sini. Kabel USB buat charger, strap, tali strap, sebuah baterai, baterai dengan kapasitas 800 mAh ion baterai. Ya, kita taruh sini. Apa ini? Oh, lensa. Lensa adapter buat sambungan. Oke, kita singkirkan dulu. Ya, 200.000 dapat ginian. Oke, kita bentar, kita fokusin dulu. Ya, 200.000, keren. Kamera layarnya bisa di flip, keren buat gaya-gayaan. 200.000. Ini yang bikin gak keren ini nih, strapnya. Ya, kita langsung saja buka, coba sini. Apa aja sih? Wah, udah ada memorinya. Kita buka berapa giga? Dapat memori 4 giga, lumayan. Kita coba hidupkan. Kita pasang dulu ininya. Biar keren. Ini keren, 200.000. Masih kelihatan baru, masih mulus. Plastik yang di LCD juga masih ada. Kita lihat, bisa di flip, layar bisa di flip. Keren, 200.000 buat gaya-gayaan. Ya, kita lihat ada tombol-tombol apa aja. Oh, ini cuman mainan, ini bisa diputer. Ini tombol power, tombol buat nge-shoot,
Ini buat zoom kayaknya. Ini zoom. Tombol menu. Nih. Tombol display. Ini tombol yang buat ngelihat hasil gambar. Ini tombol flash. Ini buat hapus. Oh, ini buat di tripod bisa ya, lihat flash. Oh, ini flash, ini ada flash nih, flash nih, flash. Oke, kita tutup. Oke, langsung saja kita nyalain. Care. Ini 24 megapiksel. Kita lihat. Nah, ini ada tulisan di pojok sini. 24 megapiksel. Menu. Ini resolusi. Yang paling atas ini 24 megapiksel. Resolusi 24 megapiksel. Ini buat menangkap. Mode set. Ini mode set. Ini buat deteksi wajah. Keren. Semuanya menggunakan pengaturan otomatis. Oke, keren. Nanti kita coba langsung aja di luar. Oke, guys.